Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah, masih membahas bab solat. Sekarang kita memasuki pembahasan alaman tajibus solah, kepada siapa solat diwajibkan. Tajibu salatu ala kulli akilin baligin zakarin au unsa hurrin au abdin. Salat diwajibkan kepada setiap orang yang berakal balig, baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya. Yang pertama adalah orang yang berakal. Fa'ammal aqlu fahuwa syartun liwujubis shalah 'alal mar'i. Adapun berakal ini merupakan syarat wajibnya sholat kepada seseorang. Fala tajibu alal majnuni ijma'an. Tidak wajib sholat bagi orang gila. Ijma' ini ya, dengan kesepakatan para ulama. Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rufi'al qalamu an salasin. Anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yaqbura wa fi riwayatin yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Pena terangkat dari tiga golongan. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama, anin na'imi hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur hingga dia sadar, hingga dia bangun. Maksudnya apa? Kalau orang tidur melakukan kebaikan tidak mendapat pahala, melakukan keburukan pun tidak dosa. Upamanya ada orang sedang tidur, dia ngigo. Ngigonya gak tanggung-tanggung, baca Quran, Pak. Ya, sebanyak apapun Al-Quran yang dia baca, tidak dapat pahala. Kenapa? Tidak ada niat dia untuk baca Quran, karena dia ngigo. Begitu juga kalau banyak kita sedang tidur, ngigo atau mimpi, mimpinya mimpi berantem. Tiba-tiba yang dipukul istri kita, Pak. Banyak ya, kita ke dalam mimpi itu, banyak kita mukul lawan kita, ternyata istri kita yang dipukul sampai bonyok. Apakah kita dosa? Tidak, tidak dosa. Ya, kenapa? Karena tidak ada niatan untuk memukul. Ini nama, ini yang dimaksud anin na'imi hatta yastayqidha. Jadi diangkat pena dari orang yang tidur hingga dia sadar atau dia bangun. Yang kedua, wa'ani sobiyi hatta yakburo, dari anak-anak hingga dia besar. Dalam satu riwayat
hatta yahtalima, hingga dia baligh. Ya, jadi kalau anak-anak ya belum baligh, nah itu adalah melakukan kebaikan tidak mendapatkan pahala juga, melakukan keburukan juga tidak mendapatkan dosa, karena dia belum mukallaf. Wa anil majnuni, juga dari orang gila, hatta yaqila, hingga dia berakal, sembuh dari gilanya. Jadi orang gila ini adalah bebas tugas iwan ilah. Ya, bebas tugas, tidak ada kewajiban, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi orang gila ini dalam hal ini adalah sederajat dengan hewan. Hewan pun kan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi orang gila ini bebas iwan ilah. Maka kalau kita hidup ingin bebas, apa? Ya jadi orang gila. Bebas kita hidup ini. Kemudian wahtalafal ulama fi man tughatti aqlahu bi maradin aw igma'in aw dawa'in mubahin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai orang yang akalnya tertutup, ya, bimarodin, baik karena sakit, au igmain, atau dia ayan, au dawain mubahin, atau karena dia mengkonsumsi obat yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Maksudnya iwan ilah ya. Nah bagaimana kalau ada orang ini pingsan ya, ini maksudnya. Ya orang ini pingsan, akalnya jadi tidak normal gitu kan ya. Nah jadi ketidaknormalan akal dia itu bisa disebabkan karena sakit, atau mungkin karena juga dia mengkonsumsi obat, mungkin karena overdosis, akhirnya akalnya itu jadi linglung gitu Pak. Nah orang yang seperti ini apakah wajib sholat atau tidak? Wasahih annal mugma alaih ya wa nahwahu mimman zala aqluhu la yaqilu wa la yafham fal hitab anhu murtafi'un. Ya jadi yang sahih, jadi orang yang penyayah mugma alaih, orang yang suka pingsan, orang yang pingsan ataupun yang sejenisnya dari kalangan orang yang akalnya hilang sehingga dia la yaqilu wa la yafham. La yaqilu artinya dia tidak bisa memikirkan sesuatu dan tidak bisa memahami sesuatu, blank aja ya, dia blank akalnya ini. Nah, yang sahih fal khitabu anhu murtafiun. Khitab ya dari orang seperti itu diangkat. Artinya dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Ya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Fa in afaqa wa aqala fi waqtin yudraku fi ba'da taharah ad-duhul fi sholah lazimahu ada'uha. Maksudnya begini iwan filah, kalau ada orang yang pingsan ya, banyak pingsannya itu dari duhur, asar, maghrib pingsan, pas isya dia sadar, ya pas isya dia sadar, waktu-waktu dia sadar itu waktu isya masih ada. Ya waktu isya masih ada, maka kalau orang ini sadar, ya sadar dari pingsannya, atau orang gila sembuh dari gilanya, kalau waktu sholat yang ia sadar atau ia sembuh dari gilanya, maka sholat tersebut wajib untuk dilakukan. Adapun banyak duhur, asar, maghrib yang tidak dilakukan karena dia dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan masih gila, itu tidak perlu diqadha. Jadi sholat yang wajib dilakukan oleh orang tersebut adalah sholat yang mana dia sadar ya dari pingsannya atau dia sembuh dari
gilanya. Bisa dipahami? Ya. Nah. Kemudian bagaimana sekarang orang yang mabok? Wa amma man sakara aw nama ani sholati aw nasiyaha hatta kharaja waqtuha fa haula hasatun yajibu ayusallu ma fatahum linas. Adapun orang yang mabok atau orang yang tidur atau orang yang lupa, Pak. Ya, mabok, orang yang tidur, ya. Hanya waktu apa salat terlewat karena dia tidur. Aw nasiya atau dia lupa. Mungkin karena asiknya dia melakukan sesuatu atau mungkin karena asiknya ngobrol dengan teman, mungkin karena sudah lama enggak ketemu, akhirnya itu salat sampai lupa. Bagaimana orang yang mabok, orang yang tidur atau orang yang lupa tadi sampai waktu sholat itu keluar, artinya habis waktunya, maka mereka ini wajib melakukan sholat, ya, ketika dia sudah ingat atau dia sudah sadar, ya, atau sudah bangun dari tidurnya. Maksudnya begini, Iwan Pilah, upamanya, ya. Dia habis duhur itu adalah tidur, bangun-bangun azan maghrib, berarti dia belum sholat asar. Nah, begitu dia bangun ya maghrib, dia tetap wajib melaksanakan sholat asar walaupun waktu asarnya sudah habis. Ini adalah orang yang tidur. Begitu juga orang yang lupa, ya, banyak. Begitu dia ingat, ya, jam berapa saja dia ingat, maka sholat yang dia tinggalkan tadi karena lupa wajib untuk dilakukan pada saat itu, ya, pada saat itu. Mengenai orang yang mabok, Iwan Fillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, yaitu wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabok sampai kamu ya mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, Iwan Fillah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan bagi orang yang mabok melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh. Kenapa orang mabok tidak boleh sholat? Karena dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, Iwan Fillah. Karena ya, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari, atau dalam tafsir Ibnu Katsir, di antaranya ada yang menyebutkan bahwa asbab nuzul ayat ini, dulu para sahabat itu, Pak, yang namanya mabok bukan pernah, tapi pekerjaan. Sebelum turun ayat yang melarang, yang mengharamkannya khamr. Nah, waktu itu mereka ya sholat maghrib dalam keadaan mabok. Imamnya ini membaca surat Al-Kafirun. Akhirnya la-nya gak terbawa, gak terbaca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kan bahaya ini. Wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. La-nya gak terbaca. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabok. Maka turunlah ayat ini, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat, maksudnya jangan kamu melakukan sholat kalau kamu dalam keadaan sedang mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan. Kemudian mengenai orang yang tidur atau mengenai orang yang lupa, di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor hadisnya ke-684,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian lupa salat atau tertidur, maka hendaklah dia salat apabila dia mengingatnya. Ini Pak ya. Jadi kalau kita lupa begitu ingat, salat. Kalau kita tidur begitu bangun, salat. Kemudian bagaimana Iwan Filah, di antara ulama ya ada yang membedakan antara mabuk dengan sengaja dengan mabuk tidak sengaja. Wa bihadza qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah illa annahum faraku baina sekali al-muta'addibi wa suribillah ta'adin wa bihi qala Ibnu Hazm wa tara al-alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala annahu inzala aqluhu bi fi'lihi wa ihtiyarihi ya yatanawalul bujau awidawa al-muhaddir fa'alihi al-qada wa in kana bi ghairi ikhtiyarihi fala qada'a alaihi. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, jika akal seseorang itu hilang, maksud hilang di sini apanya, dia pingsan ya, bipilihi dengan perbuatannya sendiri, wahtiyarihi dengan keinginannya sendiri, seperti mana, seperti dia banyak ya meminum yang namanya apa seperti narkoba banyakkan banyak. Nah dia sengaja banyak, dia sengaja banyak mengkonsumsi narkoba ya atau minuman apa saja yang memabokkan. Dia sengaja. Akhirnya karena dia meminum atau mengkonsumsi obat yang memabokkan tadi, hanya dia mabok. Ya, hanya dia mabok. Nah, saya menyebutkan kalau dia maboknya sehingga akalnya hilang itu karena perbuatannya sendiri dan keinginannya sendiri, fa'alaihil qada, maka sholat yang ditinggalkannya harus diqada. Ya, sholat yang ditinggalkannya harus diqada. Wa in kana bi ghairi ikhtiyarihi, tapi kalau bukan keinginannya sendiri, fala qada'a alaihi, tidak ada qada baginya. Benar ya, bagi orang yang mabok tadi. Kemudian Iwan Filah, yang kedua al-bulug, baligh. Ya, baligh. Fa huwa syartun li wujubi shalah bila khilaf. Baligh adalah syarat wajibnya salat tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fala tajibu shalah ala sawi hatta yablug. Lil adilat tidaklah ala raf'il qalam at-taklid anis sawi wa qad taqaddama al hadis fi. Ya, jadi tidak ada khilaf kalau orang belum baligh, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak wajib salat. Ya, dasarnya hadis yang sudah disebutkan tadi di atas mengenai ya qalam diangkat dari tiga golongan. Kemudian ta'limu sabiyyi as-shalah wa amruhu biha. Nah, Iwan Filah, walaupun banyak anak-anak ini belum wajib sholat, tapi kita sebagai orang tua harus mendidik anak kita untuk melaksanakan sholat dan harus menyuruhnya. Ya, harus menyuruhnya. Kapan orang tua atau kita diharuskan menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat? Yaitu idza balagha yas samusinin,
wa yadribuhu 'alaiha taqdiban lahu idza balagha ashran liya'tada idza balagha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang tua wajib menyuruh anak kita untuk sholat apabila umur anak kita sudah 7 tahun. Ya, jadi kalau anak kita sudah 7 tahun, ya kita sebagai orang tua harus menyuruh anak kita agar sholat. Dan kalau anak kita sudah usia 10 tahun masih belum mau sholat, maka kita sebagai orang tua diperintahkan, disyariatkan untuk memukulnya. Pukul anak kita ini. Tapi mukulnya itu mukul takdiban. Ya, mukul takdib, mukul untuk mendidik, bukan mukul karena ya kebencian, bukan, untuk mendidik dia. Dasarnya apa? Kenapa kita iwatillah ya mulai dari 7 tahun kita sebagai orang tua ya harus menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 10 tahun masih belum sholat, kita punya kewajiban untuk memukulnya. Maksudnya liya tadaha ida balago, supaya begitu nanti anak kita menginjak dewasa, anak ini sudah biasa melaksanakan sholat. Karena bahkan 7 tahun panjangnya sampai dewasa, kalau umpamanya dewasanya diambil dari sisi usia 15 tahun aja banyak. Kalau berarti pas selama 8 tahun dia sudah biasa melaksanakan sholat. Begitu dia balik, nah itu sudah tidak perlu disuruh lagi, Pak. Bahkan dia merasa, artinya merasa utang kalau sampai sholat itu ditinggalkan. Tapi coba banyak kalau kita sebagai orang tua, kita mengatakan, ah biarin ajalah anak kita gak sholat karena belum balik ini, karena belum wajib, dibiarkan. Begitu nanti dewasa susah untuk disuruh sholat. Kenapa? Karena kebiasaan dari kecilnya dia tidak sholat. Itu yang dimaksud ya wakilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda, muru sobiya bis sholat ya ibnu sab'i sinin wadribu alaiha ibnu asrin, suruhlah anak untuk melaksanakan sholat jika usia 7 tahun, dan pukullah jika dia meninggalkan sholat kalau usianya sudah 10 tahun. Nah ini ya, ini adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak kita agar anak membiasakan tadi adalah untuk melaksanakan sholat, ya, untuk melaksanakan sholat. Nah inilah iwan filah ya, mengenai kepada siapa diwajibkannya sholat. Maka diwajibkannya sholat adalah kepada orang yang berakal kemudian baligh. Sebagian ulama ada yang menambah adalah juga muslim. Ya, muslim. Cuma masalah muslim ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah. Kemudian adadul faraid. Sekarang mengenai ya bilangan sholat yang diwajibkan kepada kita, insyaallah kita semua sudah tahu bahwa sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam yaitu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah iwan billah, sholat yang diwajibkan 5 waktu ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma'. Ya, Al-Quran, sunnah, ijma'. Mana Al-Quran yang menunjukkan kewajiban sholat 5 waktu, Pak? Nah, bisa dilihat, ya, yaitu dalam firman Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman,
dalam Al-Quran, Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa asyia wa hina tudhirun wa min ba'di solatil isya'i. Ya, wa min ba'di solatil isya'i. Nah, iwan billah, yang dimaksud ya Fasubhanallah hina tumsun, mensucikan Allah ya di waktu petang. Artinya di waktu petang yang dimaksud kata Ibnu Abbas, al-maghrib ini adalah salat maghrib. Wa hina tusbihun ini adalah salat subuh. Ya, kemudian wa asiya di waktu sore ini yang dimaksud salat asar. Wa hina tudhirun ini adalah sholat duhur. Sedangkan wa min ba'di sholatil isya'i ini adalah sholat isya. Jadi kalau banyak ada orang mengatakan bahwa ya sholat lima waktu tidak ada di Quran. Nah ini ya ada sebetulnya, ada dalam Al-Quran. Kemudian iwan fillah, kalau hadis ya, hadis dari Talhah bin Ubaidillah qol, dia berkata, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada orang A'rab, orang Arab gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ahbirni ma faradallahu alayya minas salawat. Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku ya salat apa yang Allah wajibkan kepadaku. Faqala, Nabi SAW menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Ya, khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Jadi salat yang Allah wajibkan adalah 5 kali salat dalam sehari semalam. Qala, dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada selain itu yang wajib bagiku? Qala, la, kata Nabi, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau kamu ingin melaksanakan sholat sunnah. Ya, ingin melaksanakan sholat sunnah. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, juga dia berkata, Anas sholata furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan usriya bih khamsina summa nukisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya Muhammadu innahu la yubdalul qawl ladaya wa inna laka bihadihil khamsi khamsina. Jadi ya, pertama kali sholat diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Nabi diisrokan itu adalah 50 waktu. Awalnya 50 waktu, kemudian dikurangi, akhirnya menjadi 5. Ya, dikurangi, hanya menjadi 5. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sekarang sudah tidak bisa dirubah lagi ya al-qaul, artinya ketetapan yang ada padaku ini. Wa innalaka bihadhil khamsi khamsin. Tapi daya ya, kalau kamu melaksanakan sholat 5 waktu ini adalah pahalanya sama dengan sholat yang 50 waktu tadi. Kenapa iwan fillah, kalau kita sholat 5 waktu tapi sama dengan 50 waktu? Karena man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Karena minimal kalau kita melakukan satu kebaikan dibalas 10. Ya 10. Makanya kalau 5 waktu kalikan 10 berarti sama dengan 50 waktu. Bayangkan, Pak ya. Kalau sampai sekarang salat yang wajib 50 waktu, kira-kira berapa orang yang bisa melaksanakannya, Pak? Kenapa? Mungkin kan baru masuk kerja, salat lagi, baru masuk kerja, salat lagi. 5 waktu saja berapa banyak orang yang meninggalkan sholat, Pak? Ini baru 5 waktu. Kita bayangkan kalau sampai 50 waktu, Masya Allah, mungkin ya lebih sedikit orang yang mau melaksanakannya.
Ikhwan fillah, ya, mengenai rokaat tidak perlu dibahas ya, karena kita semuanya adalah sudah tahu. Kemudian mengenai ya waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu sholat adalah mungkin saya jelaskan, walaupun sekarang ya kalau menentukan waktu sholat itu sudah mudah. Bahkan kita semua sudah punya Android, di situ pun ya sudah ada kan jadwal waktu sholat, mudah sekali. Bahkan ya di masjid-masjid pun sudah punya itu tuh apa namanya tuh. Nah, sudah ada kan, ya begitu masuk waktu langsung bunyi ya. Kenapa? Karena sudah disetting seperti itu. Tapi saya perlu jelaskan ya, bukan masalah waktunya ya, bukan masalah waktunya, karena tadi kalau masalah waktu adalah semua kita sudah paham ya, sudah paham. Nah, tetapi Iwan Billah, saya ingin menjelaskan. Pertama adalah yustahabu ta'jilu duhri fi awalil waqti. Disunahkan menyegerakan sholat zuhur itu di awal waktu. Ya, di awal waktu. Ini sunnah. Li hadis Jabir bin Samurah qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza dahadatis syamsu ay malat anwastis sama jihatal maghrib. Nabi ya, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur apabila matahari itu sudah bergeser ke arah barat. Artinya apabila matahari sudah tergelincir. Ya, sudah tergelincir. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya di awal waktu. Tapi sholat duhur ini adalah dalam kondisi tertentu disunahkan sholat duhur diakhirkan. Ya, sholat duhur diakhirkan. Dalam kondisi apa? Idastadal haru. Apabila ya keadaan udara sangat panas. Ya, sangat panas. Ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, hadis dari Abi Dar, ya hadis dari Abi Dar, wa yustahabu ta'khiru salat, ini adalah pertama, yaitu hadis dari Abi Dar qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW fi safarin fa'arada al-mu'addinu ayyu addin adhuhra, ya. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam bepergian. Lalu si muadzin ingin mengumandangkan azannya. Ya, ingin mengumandangkan azannya untuk sholat duhur. Faqala. Lalu Nabi SAW bersabda, abrid. Tunggu, jangan dulu adzan. Tunggu sampai udara dingin. Summa arada ayu adina. Lalu dia udah agak lama, dia ingin mengumandangkan azan lagi. Nabi bersabda lagi, abrid, tunggu sampai udara agak dingin. Marotain aw salasan. Dua kali si muadzin mau mengumandangkan adan, atau dia sampai tiga kali dia mau mengumandangkan adan, di stop oleh Nabi. Jangan dulu azan. Ya. Kenapa? Ya, itu sampai udara agak dingin. Ya, agak terlalu panas. Dan Nabi SAW menjelaskan, ya, syiddatul hari min fai jahannam. Ya, jadi syiddatul har, jadi keadaan sangat panas gitu kan, itu adalah merupakan tiupan dari neraka jahannam. Hembusan dari neraka jahannam. Faidastadal har fa'abridu bisolah. Apabila keadaan sangat panas, maka tunggukanlah sholat duhur ini sampai udara agak dingin. Ya, agak dingin. Nah, Iwan Fillah, perhatikan ini. Karena kita semua tahu ya, kalau sudah panas, kalau di
sana ya, kalau di Mekah atau di Arab kalau sudah panas ini masya Allah ngejeternya luar biasa ya, itu sampai bisa 50 derajat kalau sudah panas di sana itu. Makanya kalau dipaksakan ya sholat dalam kondisi seperti itu, kenapa? Kehusuan nanti bakal hilang ya, atau kurang husunya. Kenapa? Karena menahan panas. Nah di sini perlu dipahami ikhwan fillah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada alat pendingin, tidak ada jalan ya, tidak ada jalan supaya banyak keadaan agak dingin kecuali sholat harus diakhirkan. Tapi di zaman sekarang kita ini sudah ada alat pendingin, ada kipas angin, ada AC. Seandainya mungkin di luar ya keadaan sangat panas, tapi kalau di masjid ada kipas angin atau ada AC ya, sehingga panasnya ini menjadi berkurang. Nah karena ada alat pendingin, maka sholat duhur tidak perlu lagi diakhirkan. Paham maksudnya Pak ya? Karena di sini ada ilat ya, ada ilat. Ilatnya diakhirkan itu karena apa? Karena keadaan sangat panas. Nah kalau keadaan sangat panas, kalau toh kita memaksakan sholat tadi bakal hilang kehusuan atau kurang kehusuannya. Sedangkan husu adalah merupakan inti di dalam sholat. Makanya kan ya ditunggukan, diakhirkan supaya udara agak dingin. Nah ini kan. Nah kalau sekali lagi, karena di kita ini adalah sekarang sudah ada alat pendingin tadi kan, jadi kalau toh upanya keadaan sangat panas tidak perlu diakhirkan ya, tidak perlu diakhirkan karena adanya alat pendingin. Nah, ini yang saya jelaskan mengenai tentang apa sholat duhur ini. Kemudian ikhwan fillah mengenai sholat asar ya. Nah mengenai sholat asar, nah kita adalah juga sudah tahu ya mengenai waktunya sholat asar. Cuma di sini ikhwan fillah yang ingin saya jelaskan ya, jangan sampai kita menunda-nunda sholat asar Pak ya, jangan sampai menunda-nunda sholat asar yang akhirnya panjangkan ketika matahari sudah menguning baru kita sholat asar. Jangan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda ya, tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qurnai syaitan qoma fanakoroha arba'an la yadkurullah illa qalilan. Jadi orang yang suka menunda-nunda sholat asar, ketika matahari sudah menguning mau terbenam dia baru bangkit sholat asar, kata Nabi, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik ya, itu sholatnya orang munafik. Ya jelisu yarkubu syamsa, dia duduk memperhatikan matahari aja terus. Ah masih terang, masih panjang lah waktu asar, santai aja ya, dia terus aja mengawasi matahari. Nah hatta idha kanat baina qurnai syaitan, sehingga apabila matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, artinya matahari sudah mau terbenam koma, baru dia bangun melaksanakan sholat 4 rakaat. Tapi sholatnya itu apa? Panakoroha. Panakoroha itu Pak, sholatnya itu kayak ayam matok makanan. Gimana? Cepat. Coba kalau ayam matok makanan gak ada yang lama Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu namanya adalah apa? Sholat seperti ayam matok makanan ini. Nah ikhwan fillah, dan mereka tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Sekali lagi, jadi orang yang suka mengakhirkan sholat asar itu termasuk adalah orang munafik. Ada kata Rasulullah, itu adalah sholatnya orang munafik. Ya, sholatnya orang munafik. Kemudian ikhwan fillah, juga ya kita adalah jangan sekali-kali ya meninggalkan sholat asar. Kenapa ikhwan fillah? Karena kalau kita sampai berani meninggalkan sholat asar,
ya nanti amal kebaikan kita bisa dihapus iwan filah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man taroka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya hapus. Ya, amal kebaikannya hapus. Kalau orang, sekali lagi, berani ya meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena iwan fillah, nih ya, keutamaan sholat asar diantaranya apa? Nah, diantaranya ya, keutamaan sholat asar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu layali jannar ahadun sholla qobla tulu'is syamsi wa qobla gurubiha, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Apa ini? Ulang ya. Layali jannar, ya tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Apa yang dimaksud sebelum matahari terbit? Berarti sholat subuh. Sebelum matahari terbenam berarti sholat asar. Nah, nanti akan saya jelaskan ya yang dimaksud dengan hadis ini, karena khawatir ada orang yang berpegang kepada hadis ini, jadi orang yang sholat asar dan sholat subuh dijamin masuk surga, akhirnya maghribnya enggak, isyanya enggak, duhurnya enggak. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang sholat subuh dan sholat asar dijamin masuk surga, tidak akan masuk neraka. Ya, silakan kumandangkan adzan dulu. Ya, iwan fillah, mengenai ya hadis yang tadi, bahwa layali jannara ahadun sholla qobla tulu'is syamsi wa qobla ghurubiha, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat subuh dan sholat asar. Lagi, ini adalah hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 634. Maksudnya ya, bukan berarti kita cukup dengan sholat ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keutamaan. Kenapa? Karena sholat subuh dan sholat asar ini disaksikan oleh malaikat petugas siang dan oleh malaikat petugas malam. Ya, karena malaikat ini wanfilah, ada malaikat kan yang mencatat amal perbuatan kita. Nah, malaikat ini jadi kena sip. Bukan hanya pegawai pabrik saja yang kena sip. Malaikat itu ya petugas malam itu dari ya asar sampai subuh. Petugas siang dari subuh sampai asar. Nanti iwan fillah, kalau sebelum malaikat umpamanya ya petugas malam ini artinya meninggalkan, artinya laporan kepada Allah apa yang dilakukan oleh kita ini. Nah, ini nunggu dulu malaikat petugas siang ini datang. Dan nanti ya malaikat petugas malam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apa hambaku ketika kamu meninggalkannya? Maka malaikat petugas malam menjawab, dia sedang sholat subuh ya Allah. Dan malaikat petugas siang ditanya, dalam keadaan apa hamba-hambaku ketika kamu datang? Mereka sedang sholat subuh ya Allah. Jadi klop dua malaikat ini. Begitu juga sholat asar. Makanya sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keutamaan. Kalau kita sudah bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, maka akan lebih bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Ya, akan lebih bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya, apalagi sholat subuh. Karena sholat subuh kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Nah, kalau kita bisa menjaga sholat subuh iwan fillah, ya menjaga istiqomah berjamaah, nah kita akan lebih bisa sekali lagi menjaga sholat-sholat yang lain. Ya, nah ini masih belum ya ini kan, karena ini ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim
mengenai orang yang meninggalkan sholat asar, ya amalnya hapus. Nah, di sini adalah perlu ya kita punya apa penjelasan, tapi penjelasannya ini adalah cukup agak panjang. Nah, insyaallah kita jelaskan mungkin ya di 2 pekan yang akan datang, insyaallah. Gitu kan? Nah, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan, atau mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ya, silakan Ustaz. Nanti lebih lagi tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwan fillah, para ulama ya menjelaskan bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat nih. Man doya'a sholat sanawatin min umrih. Siapa yang meninggalkan sholat bertahun-tahun ya dari umurnya ini. Kayak tadi kan maksud muda gak sholat-sholat. Nah kalau udah setelah tua baru sadar, baru insaf. Apakah sholat yang sekian tahun dia tinggalkan harus diqadha? Nah, ya tafarra'u 'alal qawl bi anna man taraka sholata muta'ammidan li ghairi udrin hatta kharaja waqtuha la yajibu 'alaihi qada'uha wa la tasihu minhu. Ana man doya'a sholah zamanan min umrih summa taba ilallahi ta'ala wastaqoma ala dini fa innahu la yusalli ma fatahu sawa'un kulna bi kufri hala tarkiha awla hilapan lil jumhur fa innahu yujibuna alaihi qada jami'u sholat allati fatahu. Nah ya, di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja li ghairi udrin tanpa ada udhur hatta kharaja waqtuha sampai waktu sholatnya habis la yajibu alaihi qada'uha tidak wajib mengqada'nya bahkan tidak sah seandainya sholatnya diqada'. Ana man doya'a sholata zamanan min umrih, sesungguhnya ya orang yang menyia-nyiakan sholat itu aja zamanan min umrih artinya dalam waktu yang cukup lama, mungkin dia bisa berapa tahun dia tidak sholat, summa taba lalu dia tobat kepada Allah, ya lalu dia tobat kepada Allah, wastaqoma ala dinihi dan dia istiqomah di atas agamanya. Ya fa innahu la yusalli ma fatahu, maka dia tidak perlu mengqada salat yang selama itu ditinggalkan. Ya. Nah, baik banyak kan yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu kufur ataupun
Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ya. Adapun orang yang mewajibkan mengqada, dia adalah mengkiaskan kepada orang yang sholat tidak sholat karena tidur atau lupa. Itu diqada apa dikiaskan ke situ. Jadi alasannya, kalau yang tidur saja harus diqada atau yang lupa saja harus diqada, maka yang sengaja lebih utama harus diqada. Itu adalah alasannya, cuma dari situ saja. Tidak ada dalil yang mewajibkan bahwa orang yang sekian tahun meninggalkan sholat harus diqada. Tidak ada. Nah, ikhwan fillah, ini adalah diantaranya ya, disanggah oleh para ulama yang mengatakan tidak wajib mengqada, ya, itu adalah qiyas ma'al fariq. Apa yang disebut dengan qiyas ma'al fariq? Mengkiaskan sesuatu padahal ilatnya berbeda. Karena kalau kita berbicara kias, rukun kias itu ada 4. 1 aslun, 2 far'un, 3 ilat, keempatnya hukum. Aslun itu pokok yang disebut dalam Al-Quran atau yang disebut di dalam hadis, itu namanya aslun. Yang tidak disebut itu namanya far'un, artinya cabang yang mau dikiaskan. Ilat artinya alasannya apa. Nah, ikhwan fillah, kalau orang tadi adalah orang yang tidur, ya, orang yang tidur atau orang yang lupa, nah ini jelas dia tidak sengaja, ya, tidak sengaja dia meninggalkannya. Nah, karena dia tidak sengaja meninggalkannya, beda dengan orang yang sengaja. Kalau sengaja, orang yang sengaja meninggalkan sholat bisa diqada, enak. Ketika kita malas sholat duhur, antar aja diqada. Banyak kan? Sekarang saya malas, bisa diqada ini. Nanti aja lah asar sekalian. Ya, nanti aja asar sekalian. Nah, makanya para ulama, ikhwan fillah, kalau ibadah yang sudah ditentukan ada batasan waktu, ada batasan awal, ada batasan akhir, jika sengaja ditinggalkannya, tidak bisa diqada. Kalau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan panjang lebar, ya, tetapi orang ini dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Ya, setelah dia insaf, setelah dia sadar, ya, tidak perlu mengqada yang tadi. Masya Allah, kalau umpamanya apa, balik dari usia 15, usia 50 tahun baru sadar, berarti 35 tahun tidak sholat, kalikan berapa waktu itu. Itu ya, 35 tahun ini. Nah, jadi begitu Ustaz ya, memang ada yang mewajibkan untuk mengqada, tapi itu dikiaskan kepada dalil yang siapa yang lupa atau yang tertidur, dikiaskan ke situ. Adapun kalau nas, ya, dalilnya sama sekali tidak ada. Kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin ikhwan fillah, karena waktu sudah lewat ya. Nah, kita cukupkan dulu mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.